Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe silakan subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, ini ada pertanyaan dari adik kita Becky Gifts ya dari TikTok. Cita-cita gue jadi Kopaska, komando pasukan katak ya, tapi gue gak bisa renang. Baik, para saudara adik ya, adik-adik yang mau masuk pasukan elit ya seperti Kopaska ini, komando pasukan katak, itu wajib hukumnya bisa berenang ya. Kopaska ini pasukan ya, Kopasko, komando pasukan katak, pasukan elit yang ada di angkatan laut ya, itu kerjanya renang. Jadi kalau tidak bisa renang ya, ya tidak bisa masuk ke pasca kawannya, karena itu adalah pasukan-pasukan elit. Kerjanya di air, nyelam, renang. Jadi kalau mau masuk komando pasukan katak ya harus bisa berenang. Jadi mulai dari sekarang ada adik remaja yang punya cita-cita ingin menjadi pasukan elit, bagian dari pasukan elit, baik yang ada di angkatan darat, baik yang ada di angkatan laut maupun yang ada di angkatan udara, harus kuat fisik, belajar ya, latih terus fisiknya, kuatkan mentalnya ya, jangan lupa berdoa, belajar, latih kurus badan ya, latih, jangan begadang ya, hindari hal-hal yang merugikan saudara, habiskan waktu hanya untuk belajar dan berlatih agar terwujud cita-citanya. Demikian kawan, bagikan videonya.